sampai di perempatan Dengok, guys. Kita sampai di perempatan Dengok ini. Di perempatan Dengok lampu merah. Masuk. Nah, yuk. Tak melaku ayo. Ini guys, karena aku guys harus ke helm sih ini guys. Mau cari helm. Biasanya di Dengok guys ini. Nah ini guys. Cari-cari helm guys. Guys, kita lihat-lihat helm ya guys. Mungkin yang Dengok guys ini, yang luar perawatan Dengok. Jajal helm guys. Helm sulah guys, sulah helm. Jalan aja, jalan ya. Mendingan sip. Ini dikurangi ya. Apa? Bayar mah begitu lah, guys. Ini Mbak, makasih Mbak ya. Mbak. Foto Bang Loro ya. Kita menuju untuk mencari kipas angin genti ya guys ya. Oke, terima kasih. Kita kembali guys, kita mencari kipas angin genten guys ini. Yo. Suasana sangat ramai guys.
Pendi. Eh? Nanti. Kau pecah ini. Halo, pelita lo. Guys, gila kipas angin, guys. Pilih yuk, pilih. Nyok. Itu merek. Sinyalnya orang apa sih ini? Mereka apa? Mas Pion. Acara diawali pertunjukan pentas kolaborasi berbagai seniman seperti akustik Bandung. Sinyalnya blok mana ni blok mana ni ke tengah tengah tu loh. Bukan sapi dah ni apa? Tapi suaranya tu macam apa? Satu warna. Warna ni? Apa ya? Masih ada bermain.
Menang panen hadiah sepedes itu menyenangkan. Karena ada banyak hadiah untuk banyak pemenang. Ayo ikutan panen hadiah sepedes. Karena menang belasan ribu hadiah itu menyenangkan. Tingkatkan saldo terus, panen hadiah terus, seneng terus. Dapatkan rangkaian di 50 terpercaya di CNN Indonesia. Indonesia. Mas Jalan Banjir menerjang Provinsi KwaZulu-Natal, Afrika Selatan, 443 orang tewas dan puluhan korban lain hilang pada hari Selasa. Banjir Israel membombardir jalur Gaza merespons serangan roket yang terjadi pada Senin lalu di kawasan Israel Selatan. Dan Hamas muncul reaksi dari negara-negara Timur Tengah lainnya. Informasi yang menutup CNN Indonesia yang meskipun hari ini saya pun dari merespons serangan roket di Israel Palestina pada hari Senin, militer Israel membombardir jalur Gaza menggunakan jet tempur pada Selasa pagi waktu setempat. Mereka mengklaim serangan tersebut menargetkan lokasi pembuangan senjata milik kelompok Hamas. Belum ada laporan mengenai korban dalam serangan tersebut. Israel memanggil pilihan Hamas untuk menjawab pada serangan roket yang digunakan yang terjadi sejak malam tahun baru. Beberapa jam sebelumnya, pihak Hamas pun mengeluarkan peringatan singkat yang mengutuk kekerasan Yerusalem sebagai pelanggaran yang dilakukan pihak Israel. Hal tersebut menambah eskalasi konflik menyusul bentrokan yang terjadi di masjid Yerusalem, serangkaian serangan di wilayah Israel dan juga serangan militer di wilayah tepi barat. Ketegangan di kota suci Yerusalem pun memicu respon dari negara-negara Timur Tengah. Dicek dhisik, guys. Pengecekan kipas angin. Masih ngedok nang ya? Terima kasih ya.
Guys, kare balik guys, barang wis lengkap. Kita pulang dulu ya, guys.